dan selamat sejahtera. So hari ini saya nak kongsikan serba sedikit insyaAllah berkenaan dengan counter pallet. Pallet ni saya dah suggest, kita orang dah suggest pada bulan 10 lah. Masa tu harga 210. Okay, so sekitar awal bulan lebih kurang dalam 210 macam tu. So kalau ikutkan ni tinggi dah lah. Dia takut nak buat pembelian lah kalau ikut kan. Okay, so kemudian kalau kita tengok dalam sebulan, okay, dalam masa sebulan dia mengalami kenaikan sehingga 100% lah, lebih kurang 100% lah. Okay, daripada harga 21 sen sekarang ni harga lebih kurang 44 sen lebih kurang lah, 44-45 sen macam tu. Jadi dalam masa sebulan dia naik 100%. Oh, saya pun tak tahu. Oh, kalau tahu kita jual tanah, kalau dah beli saham ni. Nah, kita tak tahu. Cuma kita buat kajian. Okey, kita predict. Okey, kita study betul-betul kaunter yang memenuhi kriteria. Okey, so di antaranya adalah kaunter yang uptrend lah. So kalau ikutkan masa tu kaunter tu uptrend dan sekarang ni pun masih still lagi uptrend. Jadi kebanyakan orang dia akan takut beli pada harga-harga yang tertinggi kalau ikutkan waktu tu. Paras macam ni lah kalau kita tengok lah, kalau ikutkan memang tinggi lah, so memang tinggi, memang gayat lah orang cakap. Tapi dalam masa sebulan tengok dia naik lagi, sampailah sekarang dia still naik lagi. Okay, so kalau ikutkan hari tu pun saya pernah suggest counter take fast, tapi saya tak kata lah pallet ni dia nak jadi macam take fast lah. Cuma bagi tahu masa tu kalau suggest tu kita tengok lebih kurang macam ni lah. Tinggi dah, masa harga 20 sen tu dah tinggi dah. Tapi tengok-tengok dalam masa 6 bulan, lagi tinggi dia naik. Okay, so sama juga macam counter pallet ni. Cumanya kita tak kata lah confirm naik sampai RM1. Kalau kata confirm best lah. Cuma kita buat analisis dan study, kena ada trading plan. Maknanya sekarang ni kita tengok level cut loss adalah lebih kurang 365 support dia dekat situ. Jadi kalau dia close di bawah 365, jual lah. Jangan tunggu. Tapi untuk pengetahuan, hari ni dia cuba untuk breakout 46 sen. Jadi kalau kita tengok, hari ni harga dia dah 465. Kalau berjaya lah kan, kalau berjaya lah close di atas 460, cantik ya. Cantik. Okay, cantik sebab dia breakout. Okay, so nak lagi cantik, dia close cantik macam ni. Solid morpuzo. Tak kisahlah macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Dia shadow dia tak mau panjang sangat macam counter kuskapi. Ni tak mau candle yang panjang, lepas tu dia close, dia tak close di tempat yang paling tinggi. Dia tak apa cantik lah, kurang cantik tu pun okey jugalah. Cuma dia kurang cantik. Kalau dia boleh close agak-agak tinggi, shadow sikit, shadow lah yang kecil tu, shadow lah kita panggil. So dia lebih menarik. Okay, jadi itu untuk orang kata long term. Okay, kita nak tengok long term. Tapi untuk short term, kalau siapa pandai ambil kesempatan lah, siapa pandai ambil kesempatan, kita tengok dekat sini ni. Pagi tadi daripada pukul 9, okay, sampailah pukul apa ni, 10.50, lebih kurang 2 jam. Okay, sorry, lebih kurang 2 jam. Daripada pagi kita tengok transaction adalah biasa. Tiba-tiba lebih kurang dalam pukul 4.50 macam tu. Janganlah bising. Dia tengah online ni kadang-kadang sangkut-sangkut sikit. Minta maaf banyak-banyak. Sekarang kita tengok dekat sini ya. Pada 10.49, lebih kurang 10.50. Dia ada buat pembelian begitu banyak-banyak. Dekat sini pun dah ada dah sekali 5,000 lot. Okay, ni semua ni beli 5,418. Kenapa saya kata semua beli adalah 100%. Daripada pagi kita tak nampak pun volume yang lebih daripada 2,000. Lebih daripada 3,000. Paling banyak pun hak ni masa opening ni, tak silap saya lah. Opening ke? Sekejap saya buat turun sikit. Nak buka opening. Silap. Okay, sini paling banyak pun 2,800. Itu pun jual, bukan beli. Kenapa saya kata jual adalah 0%. Jadi 0% buy maknanya yang 100% adalah sell lah, maknanya jual. Tak ada pun buat pembelian. Paling banyak dekat sini 1,700 lot lah. Kalau kita tengok lagi, start kat sini dia dah mula banyak buat pembelian. So 5,000 lot. Okay, kalau kita baca 5,000 lot ni kali dengan 40 sen, 5 × 4, 200,000 lebih kurang. So lebih kurang kat itu 250,000 dia buat pembelian. Okay,
So kalau ikutkan, siapa yang cakap dekat sini dia dah nampak lah. Siapa yang cakap dekat sini dia dah nampak lah. Eh, banyak yang dia beli. Tapi taklah banyak sangat, 5,000. Tengok ni banyak lagi beli. Okay, so 12,000 lot. Tolak sikit lah sebab 92% saja. Katalah 10,000 lot buat pembelian pada harga 450. So mana lebih kurang dalam berapa? Sekejap, saya pergi ambil calculator sekejap. Matematik saya pun tak pernah nak cakap sangat, tapi bab-bab tengok tu je orang kata boleh lah faham. Nak congok-congok saya takut silap. So 10,000 lot kali dengan 0.450. Jadi dia buat pembelian sebanyak RM450,000. Lebih kurang lah. RM450,000 dekat situ. Okey. Kalau kita tengok dua transaksi ni, dekat sini RM50,000, dekat sini RM450,000. Ni bukan, ni RM90,000, sorry, 5x4, RM200,000. Okey, RM200,000, RM250,000, dekat sini lebih kurang RM450,000. Jadi kalau kita tengok, dia saja-saja dia nak beli. Kita baca macam tu lah. Saya pun tak tahu dia tu siapa. So bila dia beli macam tu, ni yang kacau. Bila dia beli macam tu, kan, sebanyak lah dia keluarkan duit. Dekat sini lagi dia beli. So lebih kurang kita anggaran je lah. Dia beli punya banyak lah cerita dah. Agak-agak dia nak rugi lah. Selalu saya kongsi benda ni. Jadi lepas pada tu tengok naik. Okay, lepas pada tu naik sehingga 475. Mungkin dia ada jual sikit. Tapi selalunya tuan-tuan, kaunter-kaunter macam ni, sebelah pagi ni dia buat gila. Petang ni silap-silap dia boleh buat gila lagi. Selalunya dia antara pukul-pukul saya kongsi lah nah. Yang ni tak tentu, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi lebih kurang lah apa yang saya nampak, lebih kurang antara jam 3 suku 3.45. Lebih kurang setengah jam tu lah. Kalau tak waktu tu, lebih kurang nanti kalau dia nak buat gila pun dekat-dekat nak tutup. Okay, pukul 4 macam tu. Ada juga tapi kebanyakan lah yang saya tengok lah. Pukul 3 suku ataupun pukul 2.45 ke 3.45 dalam masa sejam tu, antara tu lah. Nah, dia tak mula pada 2.30 ha. Dia takkan mula pada 2.30, dia akan mula pada pukul 2.45. Okay, kadang-kadang pukul 3 lebih, sampai lebih kurang kalau pukul 4 tu tak ada lah. Jarang berlaku pukul 4 dia spike, orang panggil dia nak naik balik. Saya panggil dia buat gila. So pagi ni dia buat gila, selalunya belah petang pun dia boleh buat gila lagi. So saya pause video ni, nanti kita tengok kalau jadi-jadi lah. Tak jadi pun tak apa. At least sebagai satu pembelajaran, okay? Okay, saya tak pastilah sama ada yang ni signal dia dah nak naik ke belum. Tapi kalau ikut logik tu banyak jugalah beli dekat sini lebih kurang RM13,000. Pada 4.65 ni dalam masa tak sampai seminit. Okay, pada jam 2.45 macam saya kata tadi lah. Kalau dia nak start, dia start 2.45. Tapi bukan saya punya kerja lah. Nah, lagi ada orang kata saya punya kerja pula. Dah, saya cuma kongsi saja. Saya pun tak tahu ni nak jadi apa. Kalau tahu saya beli banyak-banyak lah. Jual tanah, pakat beli dah. Faham tak? Jadi saya pun tak tahu, cuma saya nak kongsikan saja. Okay. So kalau kita tengok, okay, yang ni bukan satu signal lah sebab 800 lot saja. Kalau dia balas semua 17,000 lot tu, cantik ya. So tak apa, saya pause dulu video, saya sambung tadi sebab tiba-tiba saya tengok ada pembelian. Sekejap, menarik sebab tengok. Sebab ada pembelian yang banyak tadi pada pukul 4.45, sorry 2.45 dekat sini. Nampak 13,000 lot ni 100% tau. 100% maknanya semua 13,000 lot ni dia beli tadi. Jadi kalau 13,000 lot kali dengan 465, saya kena ambil calculator. Berapa? 13,000 lot. Wih, banyak lah 13,000 lot. Kali dengan 0.465. Jadi lebih kurang 600,000 dia beli tu. RM600,000 beli. Kalau kita baca lah RM600,000, takkan dia beli dia nak rugi. So saya selalu kalau tengok macam ni mesti nak naik kaunter ni, takkan dia nak beli nak rugi. So saya tumpang lah. Okay, so saya pause video, nanti kita tengok lagi apa jadi. Saya dah kata dah kepada anda, jadi, tak jadi. Apa yang saya nak, apa yang saya tunjuk kepada anda ni, saya sekadar benda yang saya nak kongsi saja. Nah, okay, so lepas saya pause tadi, tiba-tiba dia ada lagi pembelian yang banyak. Tapi yang tak best dekat sini, memang beli banyak, beli 10,000 lot. Tapi dia yang beli 10,000 lot, yang jual pun 10,000 lot. So dia jadi tak menarik dekat situ. Faham tak? Sebab 50% saja yang beli, manakala 50% lagi tu jual. Okay, so kalau ikutkan tadi, cantik lah kaunter ni. Kalau kata 100% yang beli, memang dia pergi ke 475 lah. Okay, tapi
dekat situ dia tak, dia tak, saya tak, saya pun sebenarnya tak apa tahu. Mungkin bukan tak apa tahu ni, macam saya pun tak tahu ni kerja siapa. Mungkin kerja orang yang sama. Okey, dia lah yang beli, dia lah yang jual. Okey, mungkin juga operator yang berbeza ataupun jeru yang berbeza lah. So saya tak boleh nak kata macam orang yang sama yang beli dan orang yang sama yang jual. Tapi dekat sini dia tak cantik lah. Kalau kata sini 100% insyaAllah cantik. Sebab dekat sini dah beli banyak dah. Dekat sini dia beli dan jual. So dia tak apa cantik. Tengok sekarang ni dah turun balik pada 465. Dia touch sekejap lah tadi 470. Okay, saya pause dan kita tengok lagi apa akan jadi. Okay, ini kan kalau nak lagi cantik lah konten ni. Kalau kita nak katakan konten ni dia lagi menarik. Sekarang tadi dia pernah touch lah 475. Dia touch sahaja. Dia tak lama dekat 475 ni. Okay, tapi yang beli pada harga 475 tadi banyak jugalah. Okay. Okay, yang beli pada harga 475 ni lebih kurang 13,000 lot. Banyak lah. So banyak lah. Okay, so kalau dia belah petang ni, kalau dia berjaya naik lebih daripada 475 tu lagi menarik. Dan kebetulan lah, kebetulan. Dan bukan kebetulan lah, memang insyaAllah. Okay, so kalau pellet ni, kalau untuk long term tu, saya cerita tadi tu, untuk yang macam orang nak rempit-rempit lah. Pada yang berminat untuk long term, sebenarnya counter ni kalau dia close dekat atas 460 pun dah cantik dah. Asal 460 kat atas, counter ni dah cantik dah. Nanti MACD cross dan sebagainya, itu lebih menarik lah. So yang ni, hari ni, kalau untuk orang kata rempit trader, intraday, kontra, kalau kata counter ni nanti dia naik lebih daripada 475 tu lagi bagus lah. Dia lagi menarik, insyaAllah dia akan close menarik lah hari ni. Awal hari bom pukul 3. Dia selalu kalau ni dia start 245 kan. Lagi 3 suku habis lah. Nak tekat tu lah. 3 suku. Okay, dia dah game dah habis lah. Dia pagi satu shift, pagi petang satu shift. Pagi lebih kurang macam tu lah. Pukul 10 kat atas. So lebih kurang lah. Pukul 11 lebih kurang macam tu lah. Dia selalunya dia game start lah. Orang panggil start game lah. Start lebih kurang pukul 11. Dia takkan start pukul 9 lah. Pukul 9 ni kita lah duduk beli pukul 9. Macam mereka ni dia akan tunggu pukul 11. Okay, 10 lebih. Okay, kemudian sebelah petang dia tak start 2.30. Dia start pukul 3 suku selalunya. Okay, macam saya cakap ni dia start 3 suku. Nampak ni dia start main lah ni. Pukul 3 suku. Dia tu saya tak tahu siapa lah. Okay, tak apa. Saya tak mahu nak continue tu. Nanti panjang lah video ni. So, saya pause dulu tengok ada apa menarik saya kongsikan kepada anda. InsyaAllah saya akan bawa sampai close lah counter ni. Okay, so dia naik sekejap dekat 480 tapi alhamdulillah lah. And so apa yang saya nak cakap tadi? Tadi dia naik sekejap, lepas tu saya sambung video, tiba-tiba dia turun balik. It's okay lah, tak apa lah. Sebab masa yang kita tengah study tadi tu, waktu saya record tu adalah sekitar jam, saya rasa 2.45 lah, sebelum 2.45. So lebih kurang dekat area sini lah. Karena sebelum dia naik ni kan dekat sini tadi, so lebih kurang adalah harga 465. So dia dah naik lebih kurang 2 bit, iaitu pada 475. So kalau ikutkan, setakat nak buat intraday 1-2 bit orang cakap, guna je teknik ni. Tapi kena apa-apa pun, counter tu kena pilih dululah. Jangan main pilih, main sebat counter, tak lah. So apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah lebih kurang teknik. Kita boleh cari macam-macam teknik, kita boleh belajar macam-macam teknik. Tapi counter tu yang paling penting. Saya selalu pesan dekat, tak kisahlah online punya peserta ke, sama ada kelas ke, ataupun siapa-siapa lah yang belajar dengan saya, saya akan utamakan bab pilih counter. Okay, so counter pellet ni bagi saya okey lah, dia counter yang uptrend. So kita nak counter yang uptrend lah. Kalau kata counter yang tak uptrend, kalau dia jadi signal macam ni, contohnya kita ada teknik ni tapi kita guna dekat counter yang tak kena, contohnya counter yang downtrend. So insyaAllah tak apa nak menjadi lah. Lebih kurang tu lah, tak apa nak menjadi. So tadi sebelah pagi paling high dia pernah naik 475, sekarang dia turun, dia naik balik lebih daripada 475. So kalau dia close high hari ni memang cantik lah, sebab dalam keadaan dia breakout. Faham tak? Dia punya break resistance adalah 460, jadi sekarang ni dah 480, so dia dah break resistance. Okay, so dekat sini saya nak tunjuk satu lagi. Pada jam 3.55 petang,
Okay, ada pembelian sebanyak 13,000 lot tapi hanya 10%, bermakna 1,300 bukan yang beli, yang jual. Jadi lebih kurang 12,000 lot lagi beli pada 475. So kalau kata kita kira lah 12,000 lot, okay, kalau saya sebut kata kira tu, saya tengah tekan kalkulator ke lah, bukan tekan handphone. Handphone ada password, kena masuk password lah apalah. Sekejap eh. Okay, pada harga pada jam 3.55, so lebih kurang 12,000 lot, 12,000 lot darat dengan harga 0.475. So saya selalu tanya pada diri saya lah, kalau dia beli pada harga 475 dengan sebanyak 12,000 lot, iaitu RM tau berapa? 570,000. So kita nak beli 5,000 pun ketak lutut, dia beli 570,000. Agak-agak dia nak rugi tak? Tu je saya baca. So serbuan sedikit apa yang saya kongsikan kepada anda. Saya tak mahu tunggu dah tutup, saya pun ada kerja lain, cukup lah dekat pukul 4 ni saya bawa update kepada anda, sebab dia dah naik lebih daripada 475 yang sesi pagi tadi dia buat gila. Petang dia buat gila balik, tapi macam saya kata dia tak start 2.30. Dia tak start 2.30, macam pagi dia tak akan start pukul 9. Pukul 9 ni kita lah duk beli. Okay, dia akan start 10.45 sebelum pukul 11 macam tu. Then petang dia tak akan start 2.30. Okay, dia akan start 2.45, pukul 3 macam tu, pukul 3 suku. So serba sedikit apa yang saya kongsikan kepada anda. So saya nak beritahu apa sekejap, saya lupa. Okay. So jadi tujuan saya buat video ni, yang pertama saya nak kongsikan kepada anda dan saya nak upload dekat Facebook. So ini adalah teknik lah, teknik kepada yang baru, okay, yang mana tengok, yang mana play video ni, kalau dia baru, okay, baru nak terlibat dalam pelaburan saham ataupun baru nak belajar dalam teknikal, ini adalah salah satu teknik yang agak cepat lah kena. Nah, cepat, dia tak boleh lambat-lambat dengan cepat. Tapi kita ada teknik yang slow motion orang cakap, slow relax-relax. Relax-relax pun boleh buat, maknanya beli hari ni, jual minggu depan, okay, jual bulan depan macam tu. Okay, so ini yang kalut sikit lah. So kena beli hari ni dan nak jual hari ni, beli pagi jual petang macam tu. Contoh beli pada 2.30, sekarang dah boleh jual daripada harga 475. So dapat 1 bit, 2 bit macam tu. So dia belilah 1000 lot ke, okay, 500 lot. So dapatlah skala 500 lot, naik 1 bit ataupun setengah sen, dapatlah 2.5. Tak tolak lagi dah brokerage fee. So apa yang saya nak nak sampaikan adalah, saya tengah buat promosi sekarang ni untuk siapa-siapa yang nak belajar. Okay, siapa-siapa nak belajar, saya masih sediakan video yang lama lah. Mana video tu lama lah, dah 3-4 bulan yang lepas. Sekarang ni saya tengah buat promotion untuk chapter 1, 2 dan 3. Okay, so saya pas, duduk dalam-dalam duduk cerita, 480 habis dia sedut. Tak lama sikit ni naik 485. Okay, so ini teknik lah. So saya nak kongsikan kepada anda, kalau kata anda berminat untuk belajar lebih lagi, saya akan fokuskan yang pertama sekali bab pemilihan kaunter. Itu sangat penting lah, bab pemilihan kaunter. Okay, so macam saya dah kongsi di awal-awal tadi, kaunter yang saya pilih adalah pada awal bulan saya pilih kaunter-kaunter macam ini. Okay, pada harga 2.10.1, pada bulan 10. Sekarang ni dah masuk bulan 11, harga dia dah 4.80 sekarang ni. Tadi saat-saat dia touch 4.85, tak silap saya lah. Kalau saya terlepas pandang, saya ternampak tadi dia dah touch 4.85. Okay, so dah naik melebihi 200%. Ada juga kaunter yang tak naik, bukanlah semua naik, tapi daripada peratusan tu cantik lah kenaikan dia. Bila kita average-average balik, dapatlah dalam 10% kenaikan sebulan, 20% macam tu. Selalunya belah-belah persen lah. Okay, tu naik lah 4.85. Okay, so teknik, pelbagai teknik anda boleh belajar. Okay, so bab topik pembelian ni memang banyak orang ajak, tapi bab fokusnya kepada pemilihan kaunter itu saya cukup tekankan. Okay, so saya tengah buat satu promotion untuk, tapi sebab dia video tu dah lama, sudah so 3 bulan yang lepas. Okay, jadi saya bagi harga promotion. Selalunya 3 chapter tu saya jual pada harga berapa tak silap saya, lebih kurang 500 lebih lah. Tapi saya sekarang ni saya turunkan menjadi harga 200, sebab dia video dah lama kan, so adalah pro and con-nya. So saya hanya letak pada harga 200, insyaAllah. Kalau anda cepat dapat, okay, untuk bulan 11, saya rasa sehingga hujung tahun ni saja, so bulan 11, bulan 12, saya dah nak lupuskan video tersebut. Okay, so kepada yang berminat boleh PM Hazrin. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.